Putra, Coach Kasar tadi, dan Nico dari WSM Jogja. Coach Kas, gimana pertandingan hari ini? Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih lah kepada pemain yang sore ini bermain sangat luar biasa, bisa memenangkan pertandingan sore ini sesuai target. Target untuk menang 3 poin. Kemenangan saya ini untuk manajemen, supporter Braja Musti dan Maiden. Jadi pertandingan tadi memang seru lah, enak ditonton. Saling jual beli serangan. Tapi kita memang taktik saya akan mengandalkan counter attack dan terjadilah beberapa peluang banyak. Tapi 2 gol aja yang bisa terjadi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih buat coach sudah mempercayai saya dan alhamdulillah saya bisa menjalankan instruksi dari Kutkas dan gol ini perdana di PSIM ini. Saya persembahkan untuk Braja Musti dan semoga saya bisa konsisten buat laga selanjutnya. Menurut analisa plus, apa yang salah dengan performa Augusto Neto tadi? Apa? Dengan apa yang salah dengan performa Augusto Neto tadi? Ya, Neto bukan salah. Jadi memang kita suruh kerja keras Neto untuk ini. Memang di menit-menit itu kita sudah siapkan untuk penggantinya. Gitu. Bagian dari strategi saya. Oke, ada lagi? Mungkin seperti kemarin di pertandingan lawan Semen Padang yang menit 75 ke atas sedikit banyak pressure ini. Ya, yang pasti tadi pada menit ke ini kita kecolongan satu gol itu yang bikin agak kita hati-hati sekali. Bukan untuk apa menurun kondisi fisik, tapi kita lebih hati-hati dan mengandalkan counter attack. Sebetulnya ada 3 kali untuk counter attack. Ya, itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Kondisi pancar tuh gimana, coach? Ya, kondisi pancar kita belum tahu pastinya, tapi yang jelas untuk jalan sekarang agak mungkin ada ke hamstring ya. Jadi untuk jalan masih susah. Mudah-mudahan lah. Cepat sembuh, mudah-mudahan di pertandingan lawan Persiraja saja dia sudah siap lagi. Oke. Coach, untuk penilaian hari kemarin, coach. Ya. Kemarin di Padang terakhir juga ambil gol tapi nggak masuk. Ini tadi juga satu peluang. Iya. Ya. Jadi penilaian kita itu sebetulnya apa? Dia tadi udah satu lawan satu, dia masih capping bola ya, capping bola. Sebetulnya mungkin lebih cerdas lagi mungkin di langsung tadi. Itu karena dia banyak capping bola tadi, ya. Senang capping. Iya. Ada lagi? Oke, cukup. Terima kasih telah menghadiri presentasi pada sore hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.